Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel video aku. Di video kali ini aku bakal unboxing sebuah paket yang aku beli dari Shopee. Di unboxing kali ini adalah aku mau unboxing sebuah dress gitu, dress untuk acara resmi, dress untuk jalan, dress untuk santai atau apapun itu. Tapi sebelum aku lanjutin, boleh dong aku minta subscribe-nya dulu, like, comment, dan share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa follow Instagram aku @gigisofian. Oke, terima kasih. Nah, di unboxing kali ini aku beli paket di Shopee dari toko, nama tokonya Elsir Store. Selain toko, ini adalah merek baju gitu, merek baju untuk kaum hawa, seperti kayak pelengkap kaum hawa muslim gitu. Ada tunik, setelan, dress, ada piyama gitu, ada sweater, ada kebaya, ada mukena, outer, jilbab, dan lainnya. Toko ini menyediakan berbagai macam kebutuhan kaum hawa yang muslim gitu, yang untuk berhijab gitu. Toko ini berada di kota Surakarta atau kota Solo. Tentunya toko ini udah star seller dan mempunyai 40,5 ribu pengikutnya di Shopee. Dan ratingnya tinggi banget, mencapai 4,7 dari 5. Dan respon penjualannya tuh bagus-bagus banget, ratingnya tinggi-tinggi banget di masing-masing produk. Namun di video ini aku bakal unboxing sebuah paket yang aku beli di toko ini, di pakaian baju ini, di merek ini. Aku beli beberapa item dress gitu yang aku bakal kasih tahu ke kalian. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Nah, ini dia dress-dressnya, dress-dress yang aku beli dari Elsir. Aku bakal ngasih tahu satu-satu. Ini ada empat item dan warnanya beda-beda dan warnanya cantik-cantik banget. Sebelum lanjutin, aku bakal ngasih tahu dulu info yang lumayan penting di sini. Elsir ini dia merek baju dari Indonesia. Rata-rata toko ini dia menjual berbagai macam baju yang untuk kebutuhan kaum hawa muslim gitu. Dan rata-rata di sini bajunya tuh simple banget, fashionable banget, harganya tentunya murah-murah banget. Di sini ada 4 dress tadi, aku bakal ngasih tahu dress-dressnya. Dress yang pertama. Dress yang pertama ini warnanya ungu-ungu gitu. Nah, ini dressnya. Dia memiliki motif seperti batik gitu, dan bahunya ada aksen ini, ada kayak aksesoris gitu, bukan aksesoris sih, apa sih namanya, kayak tambahan gitu supaya dia mempercantik dress. Terus dia ini bahannya wool fleece, adem. Jadi kalau bahannya sudah seperti ini, kalian cukup pakai aja tanpa kalian setrika juga bakal tetap bagus, nggak kelihatan kucelnya. Dan ini di belakang baju ada karet gitu supaya bisa melar kalau perut kalian besar, ini bisa melar. Dan ini di keterangan lingkar dadanya ada 100. Nggak lupa di sini ada nama mereknya Elsir. Dan ini busui friendly. Ada kancingnya, bisa dibuka satu-satu. Dan ini full motif sampai bawah. Dress itu aku beli dengan harga Rp129.000, cukup murah dan kualitasnya bagus juga. Dress yang kedua aku ini beli warna hitam. Ini simple banget dressnya. Dia memiliki motif di sini aja, di bagian sini aja. Jadi bawahnya itu los gitu, bawahnya simple gitu. Jadi dia simple banget, dan ini bahannya wool fleece juga, dia jatuh. Terus ini modelnya dia kayak payung gitu, dia turunnya itu makin turun dia makin melebar. Dan ini busi friendly juga, soalnya ada kancing di sini. Untuk bahannya rata-rata di Elsir tuh bahannya adem-adem semua, lucu-lucu banget bahannya, lucu-lucu banget juga motifnya. Jadi kalian nggak terlalu norak gitu motif-motifnya. Terus yang ketiga ini masih baju dress. Kali ini dressnya seperti ini, dia modelnya seperti rompi gitu, kayak tapi rompinya dia menyatu sama di dalamnya.
Ini terus di sini ada aksen talinya gitu supaya mempercantik gitu. Dan ini bahannya baloteli, cuman ini baloteli lemah karena kain baloteli itu ada beberapa tipe gitu. Ada yang lemah, ada yang kayak keras gitu. Nah, ini baloteli lemah, jadi dia tuh lemah banget. Dan untuk bagian dalamnya dia kayak bahan rayon gitu, jadi kayak kaos gitu dia kayak adem gitu buat badan. Dan perpaduan warnanya tuh dia bagus banget antara marun dan coffee gitu. Terus ini kalian cocok untuk kalian pakai ke kondangan, ke acara resmi, formal, soalnya dia kayak etnik gitu, etnik gitulah, bagus. Yang terakhir ini dressnya agak resmi gitu, ada agak buat ya gitulah buat kundangan gitu. Dia warnanya magenta gitu, magenta pink ungu gitu, tapi dia ungunya kalem gitu, nggak ngejreng gitu. Dan ini dia bahannya Max Mara, jadi dia tuh agak licin, dan di tangannya ada aksen gini, ada bisa diikat talinya, jadi bisa mempercantik penampilan kalian. Dan untuk detail di depannya tuh dia kayak puring gitu, ini kayak bordiran gitu. Baju ini cocok buat kalian ke kondangan, buat kalian jadiin setelan bridesmaid kalian, bisa kalian pakai wisuda. Pokoknya acara-acara resmi ini cocok banget, dan ini bordirnya full sampai bawah, full cuy, full, cantik banget. Dan ini aku beli dengan harga Rp185.000 dapat dress secantik ini. Nah, itu tadi video unboxing dari aku, unboxing baju dress dari Elsir. Kalau ada request, kalian mau aku unboxing apa, kalian boleh tulis di kolom komentar, nanti bakal aku unboxing. Terima kasih udah nonton, terima kasih dukung terus channel aku agar terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.